Sumatera bersama saya, Vero Wang. Pemirsa, puluhan warga di Kampung Gunung Aji, Kabupaten Lampung Tengah melakukan aktivitas mandi dan mencuci di kali atau sungai. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena daerahnya mengalami krisis air bersih. Namun kini, warga bisa beraktivitas di rumah masing-masing setelah program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-119 berhasil membuat sumur bor dan membangun jalan untuk kepentingan masyarakat. Berikut kami persembahkan program TMMD ke-119 dengan judul Berkat TMMD, Krisis Air Bersih dan Permasalahan Jalan Teratasi. Pagi baru saja dimulai. Tetes embun masih menyisakan bekasnya di setiap bulir-bulir padi di Kampung Gunung Haji, Kecamatan Ubian, Provinsi Lampung. Beberapa petani pagi itu sudah memulai aktivitasnya. Sepintas kawasan ini terlihat sangat subur. Tapi sejatinya, daerah ini termasuk sebagai daerah krisis air bersih. Ini kalau di Kampung Gunung Haji ya, itu petaniannya itu hujan. Memang kita ada irigasi, cuma kan airnya nanti turun dari hujan, jadi istilahnya ada irigasi kering, kalau nggak ada hujan nggak ada airnya. Tanggal 20 Februari 2024 seakan menjadi tonggak bersejarah bagi warga. Kehadiran TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-119 di kawasan ini seakan menjawab mimpi warga menjadi nyata. Warga kini tak perlu lagi harus ke kali atau sungai untuk memenuhi kebutuhan pasokan airnya setiap hari. Sebuah sumur bor kini telah terbangun di pemukiman warga yang bisa diakses oleh puluhan warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. Susahnya minta ampun. Jadi saya ceritain ya. Jadi warga Kampung Gunung Haji itu pas waktu kemarau ini ya, darurat itu dia mandinya di kali, ambilnya di kali. Kali itu kan agak dalam ya Pak ya, agak dalam jadi susah. Dan alhamdulillah untuk agenda ini Pak TNI itu ya, datang dapat sumur bor luar biasa, senang, suka citanya luar biasa loh Pak. Ya, warga kalau dia mempunyai kebutuhan air, mereka harus ke sungai sebelum ada sumur bor ini. Tapi semenjak ada sumur bor ini, mereka sudah tidak lagi ke sungai kalau untuk minum, untuk masak. Untuk manunggal air ini, kita survei ke masyarakat. Mana yang kekurangan air dan susah air? Ya, nyatakan bahwa mereka kalau musim kemarau
sampai ada ke sungai yang jaraknya lebih dari setengah kilo. Ada yang harus minta, mana tetangganya yang ada, dia ngambil karena sulit. Makanya kita, Pak, di mana yang bisa kita buat sumur bor? Ada warga yang ikhlas, tanah saya silahkan Pak dipakai, cari tempat di mana kita bangun. Kita survei kemarin memang cukup sulit, ada batunya, tapi kita temu titik yang memungkinkan untuk digali 50 meter sehingga stabil airnya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan 30 kakak atau bahkan lebih mungkin kalau nanti musim kemarau terjadi. Program TMMD ke-119 di wilayah Kodim 0411 Kota Metro membangun beberapa infrastruktur vital bagi warga. Sebulan penuh, puluhan anggota TNI, Polri, dan masyarakat bahu-membahu mengerjakan beberapa sasaran fisik. Mereka melakukan perkerasan jalan sepanjang 2479 meter yang memang sangat dibutuhkan warga. Program TMMD juga melakukan pembukaan badan jalan sepanjang 1000 meter yang bisa membuka akses interaksi warga antar dusun. Memang dalam TMMD ini, untuk menentukan sasarannya di mana, banyak pertimbangan. Tapi yang jelas kita pakai sistem bottom up, artinya aspirasi masyarakat dari bawah. Yep. Yeah.